Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat Ikria Indonesia Kriya. Yang paling dasar dalam pembuatan amigurumi antara lain itu adalah tusukan, dan yang paling terpenting adalah magic ring. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang magic ring. Pembuatan magic ring itu ada dua cara. Yang pertama, tanpa menggunakan pembuatan rantai. Yang kedua, dengan pembuatan rantai. Bagian yang posisi benang yang pendek itu ada di bagian depan. Kita memutar itu untuk posisi bagian yang panjangnya ini ke belakang. Seperti ini. Dengan membentuk seperti huruf X. Lalu kita ambil bagian yang belakangnya. Lalu kita kaitkan bagian dari benang yang panjang. Kita masukkan seperti ini. Ya. Lalu kita ambil benang yang bagian panjang. Lalu kita lepaskan. Sekarang kita siap untuk membuat magic ring. Ininya kita pemegangannya seperti ini, tangannya ambil satu, dua, tiga, empat, 5, 6. Lalu kita tarik bagian benang yang pendek. Seperti ini. Kita tarik. Lalu kita ke bagian yang paling ujung. Ini yang pertama kali kita buat single crochet-nya. Ya, masukkan, ambil benang, slip stitch, chain 1. Oke, ini adalah magic ring dengan cara membuat tanpa rantai. Sekarang kita membuat magic ring dengan didahulukan dengan rantai. Oke, kalau rantai kita biasa pelajaran kita yang itu membuat rantai. Kalau membuat magic ringnya 6 dan 8 itu rantainya kita buat hanya 4. 1 2, 3, 4. Rantainya 4. Lalu kita masukkan ke loop yang depannya. Seperti ini. Slip stitch. Seperti ini. Chain 1. Ini kita buat pusat dari magic ringnya. Ini ada pusat, titik pusat ada di tengah-tengah. Titik pusat di sini, tengah-tengah ya. Kita masukkan. Nah, ini kita yang namanya magic ring. Kita mulai dari sini. Ingat, tusuknya yaitu posisi tengah. Sama pembuatan single crochet. Magic ringnya saya mau membuat 6. 1 2 3 4 5 6. Iya, ini adalah magic ring. Jadi magic ring itu terbagi menjadi
dua cara, yaitu tanpa menggunakan rantai terlebih dahulu dan menggunakan rantai. Apa perbedaannya? Oke, kita lihat di sini. Perbedaannya adalah ketika kita membuat rantai, tengah-tengahnya terlihat ada bolongan. Ya. Kalau tanpa pembuatan rantai terlebih dahulu, tengah-tengahnya, pusatnya itu terlihat rapat. Itu perbedaan antara menggunakan magic ring tanpa rantai dan menggunakan rantai. Oke, sekian untuk pembahasan kita tentang magic ring. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video tutorial dari saya. Salam semangat Ikriyah.